Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar tentang mengubah pangkat menjadi positif. Tadi kita sudah belajar tentang sifat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kita akan menjadikan soal ini 2A pangkat min 1 itu menjadi pangkat positif semua karena A pangkat min 1 masih pangkatnya masih negatif ya, tapi kalau duanya sudah positif. Sebenarnya ini terdiri dari dua, yaitu dua pangkatnya 1 dan A pangkatnya min 1. Yang akan kita ubah nanti adalah A pangkat min 1. Duanya tidak usah diubah, dia akan tetap seperti itu. Lalu bagaimana? Kita ingat sifatnya bahwa A pangkat min N itu adalah 1 per A pangkat N. Maka di sini duanya tetap, yang pindah siapa? A pangkat 1. Ada cara lain? Ada. Jadi gini, di situ ada 2, ada A pangkat min 1, maka dia akan menjadi 2 kali 1 per A pangkat 1 sehingga menjadi 2 per A pangkat 1. Tidak perlu ditulis satunya sehingga menjadi 2 per A. Lalu bagaimana dengan soal yang kedua? Soal yang kedua, perhatikan bahwa di sini ada 3. Yang pertama adalah 3 pangkat min 2, M pangkat 2, N pangkat min 5. Siapa yang mau kita ubah? Yang mau kita ubah adalah 3 pangkat min 2 dan N pangkat min 5. Berarti nanti M pangkat 2-nya akan tetap. Perhatikan. Yang pertama kita akan mengubah 3 pangkat min 2 menjadi pangkat positif sehingga nulisnya adalah 1, maaf. 1 per 3 pangkat 2. N-nya bagaimana? N-nya tetap. Yang ini bagaimana? Yang itu 1 per N pangkat min 5. Maaf, di N pangkat 5. Sehingga hasil akhirnya adalah M, ini semua dikalikan ya, dibagi 3 pangkat 2 N pangkat 5. Ini sudah, semuanya sudah mempunyai pangkat yang positif.